Baik, kita mulakan surah Taubah atau disebut surah Baroah. Taubah makna taubat, Baroah makna berlepas diri. Diambil Baroah itu daripada perkataan awal ayat Baroatun. Itu kadang kalau kita dah biasa surah Taubah, bila suruh cari surah Baroah, kita dah menggelabah. Mana ada surah Baroah. Nah, jadi surah Taubah, surah Baroah sama. Bani Israel, Isra' sama. Surah Dahri, surah Al-Insan sama. Baik, kita mulakan sekarang ni surah At-Taubah mulai daripada ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa, bagaimana, bagaimana? Bagaimana yakunu ia ada? Lil musyrikina, bagi orang-orang musyrikin. Ahdun, perjanjian. Indallah, di sisi Allah. Wa inda, dan di sisi Rasulihi, Rasulnya. Illalladzina, melainkan orang-orang yang ahadatum, telah mengadakan perjanjian kamu. Telah mengadakan perjanjian kamu. Indal Masjidil Haram, di sisi Masjidil Haram. Di sisi Masjidil Haram. Famastaqamu, fama itu maka selama. Fama maka selama, istaqamu telah berlaku lurus mereka. Telah berlaku lurus mereka. Lakum, kepada kamu. Fastaqimu, maka berlaku luruslah olehmu. Lahum, kepada mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah. Yuhibbu, ia suka. Al-muttaqin, akan orang-orang yang bertakwa. Baik, saya masuk mula ya. Kaifa yakunu lil musyrikina ahdun indallah. Yang baru masuk sema ayat 7 ya. Bagaimana ia ada bagi orang-orang musyrikin perjanjian di sisi Allah wa inda Rasul, dan di sisi Rasulnya, wa Rasulihi, di sisi Rasulnya. Maksudnya, boleh ke orang-orang musyrikin dipercayai perjanjiannya, sedangkan dia punya kepercayaannya pun bukan kepada Allah,
kepercayaan dia kepada kepada berhala. Ya. Bolehkah ya, perjanjian mereka ni ya, dapat diterima, dapat diakui? Ya. Kalau dia berjanji. Nah, ya. Illa allazina ahadtum indal masjidil haram. Melainkan orang-orang yang telah mengadakan perjanjian kamu di sisi Masjidil Haram. Maknanya yang mengadakan ya, perjanjian ya, di sisi Masjidil Haram atau terkenal sebagai Yaumal Hudaibah, yaitu Hari Hudaibah. Maknanya ya, atau perjanjian Hudaibiyah, sorry. Yaumal Hudaibiyah. Mana perjanjian Hudaibiyah. Itu ya. Bolehkah diterima perjanjian itu? Boleh. Mengikut Quran ini, famastaqamu lakum. Maka selama telah berlaku lurus mereka, lakum kepada kamu, fastaqimu lahum. Maka berlaku luruslah olehmu kepada mereka. Mana kalau mereka masih jujur dalam perjanjian itu, ya, orang Islam pun ya, menganggap ya, baik dan jujur. Mana jangan sangka buruk. Innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah ia suka akan orang-orang yang bertakwa. Takwa ini dengan maksud ialah memelihara. Artinya ya, selama mereka memelihara janji itu, ya, Allah suka kepada orang yang memelihara janji. Sambung kaifah. Bagaimana? Wa'in dan jika. Yazharu, mereka mengalahkan. Alaikum atas kamu. La yarkubu. Tidak mereka perhatikan. Fikum pada kamu. Ilan kekeluargaan, kekeluargaan, ilan tu ya. Nah, ada tanwin, bukan ilah. Kalau ilah melainkan, ini ada tanwin, ilan. Nah, ada lain tu. Nah, ini kekeluargaan atau kerabat. Walazimah, dan tidak perjanjian. Yurdunakum, mereka sukakan akan kamu. Mereka sukakan akan kamu. Dalam bracket letak redo. Dalam bracket ini tak reda. Bi'afwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Wata'bah, dan ia enggan. Qulubuhum, oleh hati-hati mereka. Aksaruhum, dan kebanyakan mereka. Fasikun, orang-orang yang fasik.
Biasanya masa mulu ya. Kaifa. Bagaimana? Wa in yazharu alaikum. Dan jika mereka mengalahkan atas kamu. Maksudnya, macam mana atau bagaimana boleh ada perjanjian daripada sisi Allah dan Rasulnya dengan orang musyrikin jika mereka mengalahkan atas kamu. La yarqabu fikum, dan mereka tidak mereka perhatikan pada kamu illan, kekeluargaan, walazimah, dan tidak perjanjian. Mana mereka tidak menganggap kamu sebagai keluarga ataupun tidak menganggap kamu atau tidak ya, perhatikan tentang perjanjian kamu. Yurdunakum biafwahim. Mereka redha atau sukakan akan kamu dengan mulut-mulut mereka. Mulut saja ia menunjukkan suka dengan perjanjian itu. Wa ta'ba qulubuhum, dan ia enggan oleh hati-hati mereka. Sebenarnya hatinya ia tak senang, tak suka. Mulut saja menunjukkan setia zahirnya, tapi Allah katakan sebenarnya hatinya enggan nak menerima perjanjian itu. Wa aksaruhum fasikun, dan kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Maknanya fasik di sini tidak menepati janji. Ya, kebanyakan mereka ni tidak menepati janji. Boleh berjanji, ya, tapi boleh ke dipercayai? Sebab itu dikatakan selama mereka ya, berlaku lurus, kamu pun berlaku lurus. Tapi kalau mereka mengingkari perjanjian itu, maknanya akan adalah akibatnya. Ya. Begitu sama lagi ayat seterusnya. Ishtaro telah menjual mereka. Telah menjual mereka. Biayatillah, akan ayat-ayat Allah. Samanan qalilah, samanan dengan harga qalilah yang sedikit. Fasaddu, maka telah menghalang mereka. Ansabili, dari jalannya. Innahum, sesungguhnya mereka. Sa'a, amat buruklah. Ma, apa yang. Kanu, adalah mereka. Ya'malun, mereka kerjakan. Mereka kerjakan. Biasa mas mula ya. Ishtaro bi ayatillahi samanan qalila. Telah menjual mereka akan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Mana ya, Al-Quran, ayat-ayat Allah itu. Ya. Nah, dijual dengan harga yang sedikit. Teringat dulu zaman ya,
mamak kita dululah. Masa tu, ya, bila adalah orang-orang Pakistan datang rumah, ya, dia jual kain dengan Quran, kitab-kitab, ya. Pada masa itu, kalau apa yang dikatakan oleh orang Pakistan tu, contohnya harga Quran tu RM30 ke, ya, RM20 atau RM40, apa yang disebut olehnya tak boleh nak ditawar. Ya. Alasannya jangan kamu jual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. kena jual harga mahal, ya, dan tak boleh ditawar. Ya. Alasan dia macam tu. Teringat lagi, ya, masa tu. Ya. Rupanya, ya, tafsiran dia bukan macam tu. Ya. Sebenarnya Quran ni kalau kita beli kita boleh tawar menawar. Ya, macam mana kita beli-beli yang lain, ya. Kecuali kalau kita nak memberi hadiah dan sebagainya lain, ya. Jadi bukan maksud ayat, ya, wala tastaru bi ayati samanan qalila dalam ayat lain, ya. Jangan kamu jual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Jadi kena jual mahal-mahal, ya. Maksudnya macam tu. Yang kedua, jangan tawa-tawa. Nah, faham tak? Ya? Jadi sebenarnya bukan itu tafsirannya. Tafsiran ini menjual ayat Allah dengan harga yang sedikit. Maknanya, ya, kita, ya, mengutamakan dunia daripada akhirat. Contohnya, ya, orang Yahudi, ya, mereka, ya, lebih pentingkan, ya, dunia daripada akhirat. Contohnya, mereka bila dikatakan tentang kenabian Muhammad dalam kitab mereka. Bila mereka ditanya tentang kenabian Muhammad, dia kata, oh, Muhammad itu, ya, adalah tergolong sebagai nabi-nabi yang palsu. Jadi tak banyak, ya, nabi-nabi yang muncul sebagai nabi palsu. Jadi Muhammad itu termasuk golongan nabi yang palsu. Jadi hal ini, ya, padahal benar tersebut dalam kitab mereka. Tapi mereka nak jaga kedudukannya, ya, sebagai ulama. Ya, nak jaga kedudukan sebagai ulama, nak jaga pengaruhnya supaya jangan hilang. Ya. Jadi mereka lebih pentingkan itu daripada menyatakan kebenaran. Itulah maksudnya menjual ayat Allah untuk dunia. Itu yang dikatakan harga sedikit. Ya, contoh seorang yang alim menyerukan kebenaran Quran kerana nak jaga status dia sebagai supaya hilang, jangan hilang pengaruh dia di sisi penguasa. Maka dia pun yang haram dikata halal, yang halal dikata haram. Itu maknanya dia menjual ayat Allah dengan harga yang sedikit, iaitu dunia. Yang sedikit itu maknanya dunia. Ya. Menjual ayat Allah dengan harga sikit, maknanya dia lebih pentingkan dunia daripada menyatakan kebenaran. Itulah tafsiran dia. Ya. Bukan menjual kitab tu, bukan. Ya. Kalau dia nyatakan atau dia punya fatwa tidak menepati apa yang dikendaki oleh pemerintah, nanti dia akan dipecat. Ya, contohnya. Ya, nanti dia akan, ya, kehilangan segala-galanya. Contoh. Jadi dia pun terpaksa berbohong dengan fatwanya. Dia menyerukan kebenaran kitab. Itu maknanya menjual ayat Allah dengan harga dunia. Harga dunia itu sedikit. Dia tak takut akhirat. Macam tu tafsiran dia. Ya. Jadi mereka, ya, menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Bukan itu saja, fasaddu an sabilih, ya, maka telah menghalang mereka dari jalannya. Mereka juga menghalangi jalan Allah, iaitu jalan agama Allah. Ya. Mana, ya, pendakwa yang betul dicantas, ya. Yang karut mengarut, bolehlah diluluskan. Ya. Yang betul-betul dicantas. Ini semuanya adalah fasaddu an sabilih.
mereka menghalang dari jalan-jalan Allah. Innahum, sesungguhnya mereka sa'ah, amat buruklah. Makanu ya'malun, apa yang adalah mereka, mereka kerjakan. Mana inilah seburuk-buruk amalan. Pertama, menjual ayat Allah dengan harga sedikit. Yang kedua, kalau orang itu tidak selari dengan jalan dia, dia cantas. Ya. Nah, walaupun dia benar. Nah, ini semuanya seburuk-buruk amal. Ya. Baik, sama lagi ayat yang ke-10. Ya. La yarkubuna, tidak mereka perhatikan. Tidak mereka perhatikan. Fi mukmin, pada orang mukmin. Ilan, macam tadi juga lah, ilan ada tanwin, kekeluargaan. Walazimah, dan tidak perjanjian. Waulaika, dan orang-orang itu, oh, mereka lah al-muqtadun, orang-orang yang melewati batas. Saya masuk mula. La yarkubuna fi mu'minin illan walazimah. Tidak mereka perhatikan pada orang mukmin kekeluargaan dan tidak perjanjian. Maksudnya mereka tidak perhatikan. Ya, mereka tidak mengambil berat. Ya, tentang kekeluargaan ataupun perjanjian. Dia tidak menganggap orang mukmin itu ya sebagai keluarga. Ataupun orang mukmin itu ya, untuk dipegang perjanjiannya. Jadi mereka tak pelihara ya, hal itu. Jadi mereka tak pandang ya, orang mukmin ini dalam segi kekeluargaan ataupun perjanjian. Waulaika humul muqtadun, dan orang-orang itu mereka lah orang-orang yang melampaui batas. Berjanji, ya, tetap berjanji. Tapi hakikatnya mereka tidak pandang ya, perjanjian itu sebagai satu kekeluargaan dan juga ya, sebagai satu perjanjian. Bahkan ya, mereka melampaui batas dalam hal itu. Berjanji selalu ya, mereka mungkiri perjanjian itu. Sebab itu dikatakan ayat yang atas tadi, ya, kamu boleh berpegang janji kepada mereka selama mereka berlaku lurus. Tapi kalau mereka tidak berlaku lurus, ya, kamu tidak boleh pegang janji itu. Baik, ayat selanjutnya, ayat yang ke-11. Fa'in tabu. Fa'in, maka jika tabu telah bertaubat mereka. Wa'akamu, dan telah mendirikan mereka. As-salata, akan solat. Wa'atahu, dan telah mendatangkan mereka. Az-zakata, akan zakat. Fa'ikhwanukum, maka saudara-saudara kamu. Fiddin, dalam agama. Wanufassilu, dan kami jelaskan. Li qaumin, al-ayati, akan ayat-ayat ini. Li qaumin, bagi kaum.
ya'lamun, mereka mengetahui. Baca mas mula ya. Wa in tabu, maka jika telah bertaubat mereka. Wa aqamus shalah, dan telah mendirikan mereka akan solat. Wa atawuz zakah, dan telah mendatangkan mereka akan zakat. Wa ikhwanukum fiddin, maka saudara-saudara kamu dalam agama. Mereka bertaubat daripada syirik. Mereka dirikan solat. Mereka ya keluarkan zakat. Maka dianggap sebagai saudara-saudara kamu pada masa itu. Wa nufassilul ayati liqaumi ya'lamun, dan kami jelaskan akan ayat-ayat ini bagi kaum mereka mengetahui. Allah jelaskan ayat-ayat ini bagi kaum yang mau mengetahui. Baik, sama lagi ya. Wa in, dan jika. Nakasu, telah merombak mereka. Aimanahum, akan sumpah-sumpah mereka. Min ba'di, daripada sesudah. Ahdiem, perjanjian mereka. Wata'anu, dan telah mencela mereka. Dan telah mencela mereka fi dinikum, pada agama kamu. Faqatilu, maka perangilah olehmu. A'immata, akan ketua-ketua. Kufrin, kekufuran. Innahum, sesungguhnya mereka. La aimana, tidak ada sumpah-sumpah. Lahum, bagi mereka. Yan tahun, mereka berhenti. La'allahu, mudah-mudahan mereka. Yang tahun mereka berhenti. Biasa semula. Wa inna kasu aimanahum min ba'di ahdihim, dan jika telah merombak mereka akan sumpah-sumpah mereka daripada sesudah perjanjian mereka. Mana dah janji, dah ikat janji, dah bersumpah. Kemudian mereka ya engkar atau rombak janji itu. Selain daripada itu, wa ta'anu fi dinikum, dan telah mencela mereka pada agama kamu. Ya, ini perjanjian kepada orang-orang musyrikin. Jika mereka merombak perjanjian itu, dan mereka pula mencela agama kamu, pada masa itu dianggap sebagai mereka sudah melanggar janji. Akibatnya, faqatilu a'immatal kufri, maka perangilah olehmu akan
ketua-ketua kekufuran, atau perangilah olehmu akan ketua-ketua kafir ini. Innahum la aymana lahum. Sesungguhnya mereka tiada sumpah-sumpah bagi mereka. Maknanya, pada masa itu, sumpah-sumpah mereka tidak laku lagi. Perangi mereka. La'allahum yantahun. Mudah-mudahan mereka berhenti. Itulah yang dikehendaki. Ya, mereka berhenti. Ya, daripada merombak janji. Baik, ayat yang ke-13. Allah. Anlah asalnya. Di sini Allah. A lain, la lain. Adakah? Tidak. Tukotiluna, kamu memerangi akan mereka. Kauman akan kaum. Nakasu telah merombak mereka. Aimanahum akan sumpah-sumpah mereka. Wahamu dan telah mencita-cita mereka. Dan telah mencita-cita mereka bi'ikhraji. Dengan mengeluarkan Ar-Rasul, Rasul dengan mengeluarkan Rasul Wahum dan mereka Bada'u telah memulai mereka. Pada hukum, ya, pada kum. Telah memulai mereka akan kamu. Awala marrah. Pertama kali. Atah syaunahum. Adakah kamu takut akan mereka? Adakah kamu takut akan mereka? Wallahu maka Allah. Maka mereka. Awal amara ya, pertama kali. Atah syaunahum. Adakah kamu takut akan mereka? Allah maka Allah ahakku lebih patut antah syauhu bahwa kamu takuti akannya. In kuntum jika adalah kamu. Mukminin orang-orang yang beriman. Macam semula ayat yang ke-13 ya. Ala tuqatiluna.
kita nak mengenalkan perkataan perang dengan bunuh ya. Kalau kof dia panjang macam itu, ko tu panjang, itu mana perang. Tapi kalau kof dia pendek, itu bunuh. Itu bezanya, nak membezakan bunuh dengan perang. Ejaannya sama, kof to ta lam, kof ta lam. Ya, sama ejaannya. Hurufnya sama, hanya baris. Kalau dia panjang kof tu, itu mana perang. Ya, kalau pendek makna bunuh. Di sini makna perang. Ala adakah tidak tu qatiluna, kamu perangi kauman akan kaum. Nakasu telah merombak mereka aimanahum akan ya sumpah-sumpah mereka. Ya bracket janji-janji mereka. Ya, dalam bracket. Wahamu dan telah mencita-cita mereka bi akhraji rasul dengan mengeluarkan rasul. Mengeluarkan kalau bahasa kasar, mengusir. Nah, mereka bercita-cita untuk mengusir Rasul. Wahum bada'ukum awwala marrah. Bahkan, apa ni? Wahum dan mereka bada'ukum telah memulai mereka akan kamu. Awwala marrah pertama kali. Maksudnya mereka dah melakukan itu. Ya, pertama kali lagi. Atahsyawnahum, soalannya, adakah kamu takut akan mereka? Wallahu ahakku antahsyawu, maka Allah lebih patut bahawa kamu takuti akan. In kuntum mu'minin, jika adalah kamu ya, orang-orang yang beriman. Nah, jadi, ya, maksudnya, jawabnya perang. Jawabnya perang kepada kaum ini. Ya, tidak ada baiknya. Mereka telah merombak janji. Macam mana janji pertama kali? Ya, mereka telah merombak. Mereka buat perjanjian kedua. Perjanjian kedua pun ya sudah dirombak lagi, tak ditunaikan. Ya, akhirnya ya adalah perang. Nah, adakah kamu takut mereka? Kata Allah, Allah patut kamu takuti, bukan mereka. In kuntum mu'minin, jika adalah kamu orang-orang yang beriman. Nah, itu dikatakan perjanjian Hudaibiyah, yang mana mereka telah melanggar perjanjian itu, akhirnya terjadilah peperangan Badar. Dan peperangan Badar ini mengakibatkan ya, kekuasaan orang-orang musyrikin Mekah hancur. Ya, akhirnya orang Islam ambil semula Mekah. Yang dahulunya ya memang asalnya memang orang Islam punya zaman Nabi Ismail alaihissalam, tapi ya keturunan atau kaum ini sudah jadi musyrik. Bila musyrik, mereka telah menguasai Mekah dengan kepercayaan berhala. Jadi kedatangan Nabi Muhammad ya nak mensucikan mereka kembali daripada perkara-perkara syirik. Diajaklah mereka ya ke jalan Allah. Nah, itulah yang diajak oleh Nabi. Ya, mereka tujuan peperangan itu akhirnya memurnikan kembali kota Mekah. Nah, jadi ya peperangan Badar itu membawa kejayaan besar kepada umat Islam. Baik ya. Kita tandakan sampai ayat 13 dulu. Kita sambung dengan kuliah selanjutnya, iaitu pelajaran suara pula. Sekejap. Buka. Nah, boleh buka mic. Kita dah sampai bilangan berapa tamrin kita belajar. Pan. Ya? 38. 38. Baik, pelajaran sorof 38 ya. Bab dia ialah bab fa'ala yufa'ilu tasrif lafiz ya.
Baik, contoh yang dibagi ialah Jawa Yujawi Mujawatan atau Jiwaan, Jawi Latu Jawi Mujawin, Mujawan Mujawan Mujawan, Juya Yujawa, maknanya membawa berita. Ya. Okey, nombor satu. Dal alif waw ya. Maknanya mengubati. Cuba buat madi, sebut. Nah, mudorik. Yudawi. Yudawi masdar. Mudawatan. Mudawatan. Mudawatan atau? Diwaan. Diwaan. Amar. Dawi. Dawi. Nahi. Latudawi. Latudawi. Isim fa'il. Mudawi. Mudawin. Isim maf'ul. Mudawan. Mudawan. Makan zaman. Mudawan. 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 Madi majhul. Duria. Duria. Ya. Mudhari majhul. Yudawa. Yudawa. Wa ya. Yudawa. Ha, maknanya mengubati. Nombor dua. Ya. Makna memakai. Kaf alif waya. Cuba buat madi. Kawa. Kawa. Mudhari. Yukawi. Yukawi. Masdar. Mukawatan. Mukawatan atau? Kiwaan. 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 Amar. Kawi. Kawi. Nahi. Latu kawi. Latu kawi. Isim fa'il. Makawi. Mukawin. Mukawin. Isim maf'ul. Mukawan. Mukawan. Makan zaman. Apa? Ha, makan zaman. Mukawan, mukawan. PL, madi majhul. Kuya. Kuya, mudorik majhul. Yukawan. 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 Okey, nombor tiga. Mana menyamai? Sim alif waw ya. Menyamai. Ha, cuba buat. Sim alif waw ya. Sawa. 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 Mudore. Yusawi. Yusawi. Masdar. Musawatan. Musawatan atau? Siwaan. Siwaan. Amar. Sawi. 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 Nahi. Latu sawi. Latu sawi. Isim fa'il. Musawi. 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 Isim maf'ul. Musawi. Musawan. Makan zaman. Musawan, musawan, musawan. Mati majhul. Surya. 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 Mudhari majhul. Yusawa. Yusawa. Nombor empat. Nun alif waw ya. Dengan makna memusuhi. Dengan mana memusuhi. Baik. Yeah. Cuba sebut madi. Nawa. 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 Mudhari. Yunawi. 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 Nawa. Yunawi. Masdar. Yunawa. Munawatan. Munawatan. Amar. Atau niwaan ya. Amar. Nawi. Nawi. Nahi. Latu nawi. Latu nawi. Isim fa'il. Munawin. Munawin. Isim maf'ul. Munawan. Munawan. Makan zaman.
Munawan. Madi majhul? Nuria. Nuria. Nuria mundur majhul. Yunawa. Okey, satu lagi. Ya, nombor lima. Kop alif waw ya, maknanya mengalahkan. Kalau madi? Kowa. Kowa mudore. Yukawi. Yukawi masdar. Mukawatan. Mukawatan atau? Yuwaan. Yuwaan. Ya, simpail. Kowi. Bukan. Kowi. Apa yang Amar? Sorry. Amar ya. Amar. Kowi. Kowi. Spell Amar. Nahi. Latu Kowi. Latu Kowi. Ingat ya. Pel Amar, pel Nahi. Dia tidak ada huruf muhtal akhir ya. Yang akhir tu tak ada. Ya tu tak ada. Jangan letak ya pula. Kowi kop alif waw saja. Latu kowi pun sama. Nah, waw tu kena buang. Isim fa'il pun kena buang. Isim fa'il ni apa? Mukawin. Tak ada ya, Mukawin. Isim maf'ul? Mukawin. Mukawin ada ya. Makan zaman? Mukawan. Madi majhul. Kuwiya. Aku mudhari majhul. Yukawa. Okey, ambil satu contoh makna ya. Kita ambil makna nombor 2 daripada bawah. Nombor 2 daripada nombor bawah. Berapa, nombor 2 daripada bawah. Berarti nombor 4 lah. Musuh. Memusuhi. Memusuhi. Nah, kalau madi apa? Telah memusuhi ia. Telah memusuhi ia. Kalau mudhari? Ia memusuhi. Ia memusuhi. Masdar? Permusuhan. Amar? Bermusuhlah kamu. Bermusuhlah oleh engkau. Bermusuhlah engkau. Oleh engkau. Bermusuhlah oleh engkau. Ataupun musuhilah oleh engkau. Musuhilah oleh engkau. Musuhilah oleh engkau. Kalau nahi? Jangan engkau memusuhi. Jangan engkau memusuhi. Isim fa'il? Yang memusuhi. Yang memusuhi. Isim maf'ul? Yang dimusuhi. Yang dimusuhi. Madi majhul. Makan. Tempat. Tempat dimusuhi. Zaman. Masa memusuhi. Masa memusuhi. Madi majhul. Memusuhi. Telah memusuhi ya. Ada di. Telah dimusuhi ya. Mudhari majhul. Ia dimusuhi. Yeah. Itu ya tamrin yang ke-38 mumtaz. Alhamdulillah semua mumtaz. Untuk tamrin berikutnya, tamrin yang ke-39. Tamrin yang ke-39 ni, kalau boleh tolong ubah dia punya tajuk ya.
Tajuk dia Tasriful Multawi. Tulis Mim Lam Tawaya. Cuba tulis. Mim Lam Lam Tawaya. Bunyikan Multawi. Multawi. Wi ya. Multawi. Letak alif lam pangkalnya. Letak alif lam pangkalnya. Al Multawi. Ada alif lam. Ada alif lam. Jadi Al Multawi. Jadi dia punya tajuk tu ditulis yang akan datang ni Tasriful Naqis. Sebenarnya tersilap. Bukan Naqis, Multawi. Jadi buat pembentukan Multawi, bukan Naqis. Nombor apa sih? 39 akan datang ni. Ada dalam, saya hantar dalam grup. Tamrin yang ke-39. Jadi besok, tulis Tasriful Multawi. Jangan tulis Tasriful Naqis. Naqis itu salah. Yang tertulis Naqis. Betulkan Tasriful Multawi. Apa beza yang kita belajar tadi, lafiz? Yang ni Multawi. Multawi ni huruf mutal awal akhir ya, ingatkan. Ada huruf mutal dia awal dan akhir. Multawi. Tapi kalau yang kita belajar tadi, lafiz, huruf dua mutal akhir. Dua mutal akhir. Awalnya tak ada, akhir saja. Dua mutal akhir. Yang akan datang awal dan akhir. Jadi itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama daripada kuliah hari ini. Alhamdulillah yang hadir hari ini. InsyaAllah ya, kita sudahi dengan doa. Sadaqallahul azim wa sadaqal rasulul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an.